Yaitu Yanto, tulisannya Yanto, yang benar. Karena itu nilai yang sangat menarik untuk kita semua. Karena itu nanti akan diberikan kepada praktisi palu tapa Indonesia yang dalam ini akan disampaikan oleh Ibu Ribut. Ibu, karena pelaburan akan sedang perjalanan, kita buka saja pada saat yang luar tahu, kita akan ada kesempatan untuk kita. Selamat pagi dan malam pagi kepada yang terhormat Bapak Ibu dari Kelurahan Mojokerto, Kecamatan Mojokerto, Kota Kediri. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Erick dari Kota Kediri dan teman-teman praktisi Indonesia, praktisi Pantapa Indonesia. Ini manusia dapat memperoleh peningkatan moralitas, memperoleh pencerahan, dan terbuka kesadaran, terbebas dari penderitaan dan ilusi dunia. Dan pada akhirnya nanti mampu memahami makna tujuan hidup ini, sehingga tujuan akhirnya adalah agar dapat balik ke asal, kembali ke jati diri kita, siapa sebenarnya diri kita. Tentunya untuk mencapai tujuan ini diperlukan suatu prinsip bimbingan, suatu proses penempaan diri, diperlukan tekad dan kesungguhan hati untuk menjadi manusia yang lebih baik, di mana kesemuanya itu harus dilatih dan diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah yang disebut berhukum kehidupasi. Palung Tapa atau Palung Tung adalah sebuah latihan kultivasi jiwa dan raga. Jadi, Siung Dien kalau dalam bahasa Mandarinnya berasimilasi dengan karakter tertinggi alam semesta sejati, baik dan sabar. Zen Tantren, bahasa Mandarinnya ya. Saya lihat Pak Lura ini masih muda ya. Saya panggil kalau Menteri Pendidikan itu dipanggil Mas Menteri gitu ya. Ini saya panggil Mas Lura gitu ya. Monggo Pak Lura, waktu dan tempat saya berikan untuk memberikan sambutan. Semoga program moderator yang sehat, inovatif, agamis, seperti Mojokerto. Awal saya berlatih Palung Tapa itu dulu karena saya sakit. Ada tumor dalam kandungan saya. Yang waktu itu usia saya masih 35 tahun. Jadi sangat gelisah, cemas, takut ya kalau kandungan saya harus diangkat dalam usia yang sangat muda gitu. Saya mengenal Palung Tapa itu tahun 2010. Tahu dari teman spiritual, dia bilang,
Falun Tafa ini loh bagus, meditasinya bagus, bisa menyembuhkan penyakit gitu, kanker aja sembuh gitu. Itu tahun 2010 ya. Kemudian ayo besok minggu kita lihat latihannya di lapangan gitu. Hari minggunya saya datang ke tempat latihan, tapi saya belum tertarik, melihat gerakannya aja yang menjenuhkan ya Ibu ya. Waktu itu awalnya rasanya wah menjenuhkan ini. Diam seperti ini 7 menit, seperti ini 7 menit, 7 menit itu rasa bayangkan aja sudah males saya gitu. Terus itu sudah lewat ya, akhirnya lewat 3 tahun, 2013 saya didiagnosa dokter harus angkat kandungan karena ada tumor itu ya. Kemudian saya teringat lagi Falun Tafa. Nah akhirnya saya temui, waktu itu ada teman yang saya lihat di lapangan, saya datangi rumahnya. Pertanyaan saya awalnya, kamu awakmu loro opo kok latihan Falun Tafa? Pertanyaan saya, kok loro opo gitu. Dia cerita dia ada getah bening, kanker getah bening gitu. Itu waras, aku waras loh gitu. Duh. Terus dari situ saya termotivasi, ya wes aku melok gitu kan. Akhirnya dia pesan ke saya, sampean nek latihan Falun Tafa jangan mengejar apapun, jangan mengejar ingin sembuh, pokoknya latihan aja. Duh, kok iso nggak aku pengen waras kok? Dia bilang tulus hati hanya ingin menjadi manusia yang sejati baik sabar. Saya belum tahu apa itu maksudnya sejati baik sabar. Pokoknya tulus berarti aja tobat beneran wes. Dia bilang begitu. Jadi itu yang membuat saya wah berarti ini bagus gitu. Kalau saya disuruh tobat itu ini bagus. Saya dulunya membetik kalau itu nom-nomannya membetik gitu ya. Jadi saya teringat kembali masa lalu. Bener ini bener gitu, dikongkon tobat beneran gitu. Saya tahu bahwa prinsipnya bahwa penyakit ini adalah karma, perbuatan yang pernah saya lakukan di masa lampau, buah perbuatan kesalahan saya. Akhirnya hari minggunya tahun 2013 saya datang ke tempat latihan. Saya ingat pesan teman saya tadi, jangan mengejar apapun, jangan mengejar kemampuan apapun, jangan mengejar ingin sembuh, walaupun kita sebenarnya pengen sembuh. Saya berangkat ke tempat latihan dalam kondisi kesakitan Bapak Ibu, menahan keringat dingin, menahan sakit yang luar biasa. Akhirnya saya datang ke tempat latihan, saya ikuti gerakannya 1-5 dengan praktisi lama 2 jam. Itu awal latihan terasa sangat berat sekali, yang gerakan kedua ini berdiri melancar, jatuh, berdiri lagi jatuh, bolak-balik jatuh. Tapi saya berusaha sekuat mungkin saya menahan. Akhirnya selesai gerakan 1-5, selesai latihan, ajaib, badan saya ringan sekujur tubuh, berjalan itu seperti melayang Bapak Ibu. Perut saya yang tadinya keras, sakit luar biasa, saat itu juga hilang. Ini ajaib. Nah ini ajaib, akhirnya saya bertanya ke teman saya, iki opo iki kok ajaib, perut saya yang tadi keras sakit tak penek-penek ini langsung gak sakit padahal tadinya keras. Nah iku mau kamu membawa hati yang tulus, itu pesan dari teman saya. Pokoknya latihannya janganlah berharap apa-apa wis, pokoknya tulus hati jadi orang baik. Nah dari situ, tapi iki kok iso kok ajaib. Terus kemudian saya dipinjemi buku Juan Valin, bukunya biru tebal 400 halaman. Wah, saya sekolahnya ini goblok Ibu, malas baca orangnya. Akhirnya bukunya kuandel, kamu cerita wae wis isine aku percaya gitu. Saya enggak mau baca awalnya. Tapi teman saya ini maksa, kalau nek kepengin retung isine ya wacan gitu. Apa iki wacan? Wis tak cerita, saya tak paksa cerita, enggak mau dia. Bocon wis bocon gitu. Nah, setelah awal saya membaca buku Juan Falun 1-2 kali saya tidak ngerti-ngerti karena banyak bahasa Mandarin ya, bahasa yang belum familiar. Kemudian wocon meneh. Akhirnya saya saking penasaran dengan apa yang saya alami, saya baca lagi.
kemudian mulai sedikit mengerti isi dari buku Juan Falun adalah bimbingan kultivasi jiwa atau memperbaiki jiwa kita. Saya merasakan energi dingin yang luar biasa dari ujung kaki, itu membaca buku ya, dari ujung kaki muter-muter di perut saya. Iki opo mana iki kan, padahal saya cuma membaca buku gitu. Akhirnya saya sharing lagi sama teman saya, iki aku merasakan seperti ini, wes wajon, nanti semua jawaban apa yang kamu alami itu terjawab dalam buku Juan Falun gitu Bapak Ibu. Akhirnya setelah saya berkultivasi di Falun Tafa sekarang 10 tahun ya, semakin memahami apa dari maksud dari Falun Tafa ini yang diajarkan di masyarakat dunia adalah benar-benar membimbing orang kembali ke watak sejati. Jadi Falun Tafa ini bukan olahraga biasa, tapi olah jiwa dan raga. Ini yang kita cari. Sebenarnya ini yang selama ini kita cari Bapak Ibu. Jiwanya sehat, raga otomatis. Karena 70% akar penyakit dari pikiran, kecemasan, kebencian, iri hati itu yang menjadi sumbatan energi. Jadilah penyakit. Gitu. Begitu sharing pengalaman saya singkat saja. Terima kasih. Saya ini tinggal di Pasu. Saya tadi, luar biasa. Tapi
begitu. Tadi memang saya bagus. Tidak bisa sama sekali karena tidak merasa penatik banget, karena memang belum terbiasa, memang dari dulu sudah terbiasa di kecil. Jadi mungkin ada bentuknya bagaimana itu biar saya kita bisa belajar.多少辉煌与沧桑。